Baik, selamat datang kembali di channel Bisnis Profit. Channel yang selalu konsisten dalam memberikan informasi dan solusi terkait cryptocurrency baik yang gratis maupun investasi teman-teman ya. Baik, kali ini kita akan mereview sebuah airdrop untuk sebuah token ya yang sudah listing di beberapa exchanger dan terdaftar di CoinMarketCap yaitu Birmani ya. Di sini diinformasikan already listed on CoinMarketCap. Kita cek saja teman-teman benar atau tidak ya. Oke, sebelumnya lambangnya ini diperhatikan, lambang gelas ya. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman, bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya untuk memperoleh notifikasi ya ketika saya mengupload video terbaru. Selamat teman-teman lambangnya ya. Untuk ranking 1670 dan masih berbentuk token. Exchanger-nya yang memperdagangkannya Vindax pada pairing BTC, kemudian Probit Exchange pada pairing USDT ya. Ini Latoken juga USDT, ada BTC-nya juga, ada T-Rex. Ini BTC Alpha, silahkan dicek sampai ke bawah, lumayan banyak. Oke, kita ke Telegram-nya lagi. Untuk menyelesaikannya, silahkan klik continue untuk proceed nanti ya. Ikuti saja perintah yang di bawah ini teman-teman, di message ini. Kemudian ini tugas-tugasnya, join Telegram, klik saja grup. Oke, kemudian nanti apabila belum join, ada join di sini, join saja ya, klik ya. Kita back lagi. Begitu juga dengan channel, sama cara kerjanya. Di sini klik join. Karena saya sudah join teman-teman. Kemudian follow Twitter dan retweet pin post ya. Oke, open. Jadi teman-teman harus mempunyai Telegram dan Twitter. Ini saya sudah follow. Apabila belum, follow di sini. Kemudian yang pin, posting yang ada pinnya, itu silakan di retweet ya. Ini dia contohnya teman-teman. Ini saya sudah retweet. Oke ya, kita cek. Ya ini kan ada pinnya teman-teman ya. Ya, retweet, klik aja ini teman-teman. Tapi saya semuanya like juga dan tweet. Oke. Kemudian nanti sekalian saja kita copy nanti akun Twitternya, ceknya ya teman-teman ya. Misalnya belum mengetahui yang mana ataupun cara untuk mengecek akun Twitter, sebentar, dari sini Twitter, di sini yang ini ya teman-teman ya, kita copy saja coba atau ingat saja. Oke, kemudian kita kembali ke Telegramnya, nanti akan diminta itu teman-teman. Kemudian follow medium, open. Saya sudah follow dan saya sarankan teman-teman bisa mencoba untuk follow-nya menggunakan Facebook saja. Nanti apabila belum follow, di sini ada tulisan follow ya. Klik saja, kemudian diminta untuk menggunakan Gmail atau Facebook. Saya sarankan Facebook saja teman-teman. Oke. Kemudian join advertiser Telegram, klik channel. Di sini join sama seperti tadi. Back lagi. Twitter juga. Ditunggu prosesnya. Ya, ini dia. Oke, untuk amannya coba retweet saja teman-teman. Ini pin atau tidak ya? Ya, ini sepertinya tidak ada pinnya, jadi tidak perlu kita retweet. Oke, kita back lagi. Kembali ke sini. Oke, tadi ini udah ya. Sudah. Kemudian ini sudah, kita dan saja teman-teman seperti ini, nanti ada perintahnya di bawah ini. Kemudian follow Twitter sudah ya, ini tadi. Oke, kita ulangi teman-teman ya. Kemudian submit your Twitter profile link, simple seperti ini, kita copy saja.
copy, kemudian paste, baru username-nya kita tulis aja teman-teman. Nanti mereka akan cek itu teman-teman ya. Oke. Sesuai. Kemudian klik ini teman-teman ya. Oke. Submit your Medium profile username. Medium ya. Jadi open lagi. Jadi sesuai dengan Facebook biasanya ini teman-teman ya. Sebentar prosesnya ditunggu teman-teman. Jadi cukup banyak tugas-tugasnya. Ini medium ya. Ceknya di sini. Oke, sama ya. Nama saya. Kemudian kita ke Telegram lagi. Sebentar. Kita harus samakan teman-teman. Oke, huruf besar awalnya. Tulisannya. Oke. Submit your BEP 20 wallet address ya. Recommended trust wallet. Oke, kita ke trust wallet teman-teman. Sebentar ya. BEP 20 berarti Smartchain ya. Oke, kita copy. Oke, kemudian kita back lagi. Kemudian kita paste di sini teman-teman. Kemudian submit. Ini sudah tadi ya. Ini tinggal di done. Follow your ini done. Iya, sudah selesai teman-teman. Complete all the tasks, submit all the details. Jadi kita tunggu progresnya dari akun mereka ini tadi, akun Telegram mereka. Yang di sini ya, grup ya. Ini dia. Ini coin market cap-nya bisa dilihat. Yang seperti tadi teman-teman ya. Ya. Kemudian trust wallet. Ini trust wallet. Apabila ingin mendownload trust wallet, mereka kasih petunjuk teman-teman ya. Dari sini saja, ikuti petunjuk mereka. Ini kontrak address mereka juga ada ya, Birmania ya. Dari bisnis scan ya. Coba kita cek copy ya, teman-teman. Apakah memang di trust wallet sudah support atau tidak ya. Ya, trust walletnya. Kembali kita coba akses. Dari sini. Tempel. Itu dia teman-teman. Birmani BP20 ya. Tapi masih seperti ini gambarnya. Oke, nanti kita akan progres. Progresnya akan kita info teman-teman. Saya hidupkan saja. Karena mesti ke sini teman-teman. Sama ya. BP20 juga. Walletnya sama. Receive-nya akan kemari ya. Oke, untuk progresnya bisa cek-cek saja di ini dia ofisialnya. Ini dia. This airdrop will end on 30th of April. Kemudian reward akan didistribusikan ke BEP20. Jadi mungkin setelah 30 April ya, mungkin Mei ya akan didistribusikan ya. Jadi silakan pantau saja teman-teman progresnya di Telegram Birmania official ya. Oke, untuk link Telegramnya nanti akan saya cantumkan di deskripsi video. Silakan dicek, klik saja agar teman-teman lebih mudah tentunya ya. Dan bagi teman-teman yang mengikuti airdrop, saya sarankan untuk ekstra sabar ya, dikarenakan airdrop itu memakan waktu untuk proyeknya. Ada yang berhasil untuk proyek airdrop, tetapi juga banyak yang scam. Jadi silakan teman-teman lebih bersabar. Apabila scam ya kita coba lagi yang lain, makanya kita akan mengikuti banyak airdrop ya. Ini mudah-mudahan kita berharap legit teman-teman ya. Oke, saya kira demikian review mengenai Birmania Airdrop.
Silakan dicoba, waktunya masih cukup panjang. Terima kasih atas atensinya, teman-teman. Selamat siang dan salam profit.